Oke, di video kali ini teman-teman ya, cara kita untuk menghemat baterai ataupun ini sedikit tips untuk menghemat baterai di HP Vivo tersebut. Nah, jadi cara untuk menghemat baterainya, kita bisa menonaktifkan aplikasi latar belakang di HP Vivo. Jadi supaya baterainya lebih hemat. Jadi saat kita sleep HP, itu HP sedang tidak bekerja ya. Nah, jadi kalau misalnya kita sleep, akan tetapi di belakang layar ini aplikasinya masih bekerja, itu akan sangat memboroskan baterai teman-teman ya. Jadi untuk cara kita mengontrolnya seperti ini teman-teman. Di sini kita buka pengaturan, kemudian teman-teman cari saja baterai. Nah, setelah itu teman-teman untuk mengontrolnya, teman-teman cari yang ini, kontrol pemakaian daya. Kemudian di sini kita cari penggunaan daya di latar belakang tertinggi. Nah, oke, di sini bisa teman-teman lihat, di sini sudah saya unchecklist semua. Ini silakan teman-teman unchecklist saja ya, supaya tidak ada daya di saat apa ya, latar belakang, penggunaan daya di latar belakang. Nah, ini contoh kalau misalnya ada aktif, dia berwarna hijau, biru seperti ini. Jadi kalau nonaktif berwarna abu-abu. Ini tandanya kita sudah mematikan ya, yang tidak perlu. Ya, seperti ini teman-teman lihat di sini, saya nonaktifkan karena menurut saya ini tidak perlu bekerja di latar belakang. Oke, semoga tips singkat ini bermanfaat buat teman-teman.